warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, terutama nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir mengundangkan dua keluarga besar, yaitu keluarga besar Bapak Ahmad Surdakin STMSI dan juga keluarga besar Bapak Soekarno dalam rangka rangkaian resepsi pernikahan putra putri tercinta. Salam dan salam kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nanti dan dengan syafaatnya di umur akhir. Hadirin sekali berbahagia, bahwa kedua mempelai Ananda Aufa Salimah sarjana ekonomi, putri tercinta dari Bapak dan Ibu Ahmad Surdakin STMSI, dengan Ananda Dimas Ardianto sarjana sosial, putra tercinta dari Bapak dan Ibu Soekarno, telah melangsungkan akad nikah yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021. Dan pada kesempatan siang hari ini kedua mempelai akan melangsungkan resepsi pernikahannya, tasyakuran pernikahan, dan akan segera memasuki singgasana kebesaran. Dengan ini, kepada hadirin sekalian, yang disilakan untuk berdiri sejenak menyambut kehadiran Ananda Aufa dan Dimas. Kasih, cinta hanya sebuah kata. Cinta hanya sebuah kata, tapi kata mengguncang dunia. Laksanalah baca baik yang porak-poranda karena cinta yang kita lakukan. Mengawali acara tasyakuran pernikahan kedua mempelai pada kesempatan siang hari ini akan diawali dengan pembacaan kalam ilahi, yang pada kesempatan siang hari ini akan dibacakan oleh koni kita Mukarram Ustaz Bapak Fauqi Hasan. Kepada koni kita Mukarram Ustaz Bapak Fauqi Hasan, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. Demikian tadi sikap bersih di kata sambutan mewakili kedua belah keluarga dan juga kedua mempelai yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Anwar Sunari, MP. Dan selanjutnya itu pembacaan doa, yang pada kesempatan siang hari ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Jujuk Zubair SHI. Kepada Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Jujuk Zubair SHI, dipersilakan. Berbahagia. Demikian tadi pembacaan doa yang telah dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Juju Zubair SHI. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang dipanjatkan kehadirat Allah SWT dapat berguna, bermanfaat bagi kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dan dapat terwujudkan keluarga yang dicita-citakan, keluarga yang diimpikan, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dilanggengkan jodohnya, amin. Dikekalkan jodohnya, amin. Dikarir putra-putri yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya di sekalian, kami akan memperkenalkan kepada sekalian bahwa yang duduk di sisi sebelah kanan yaitu Darkim dan Ibu Sunira. Kami silakan Bapak dan Ibu untuk berdiri.
Dan di sisi kiri yaitu Bapak Soekarno dan Ibu, yang silakan Bapak Soekarno dan Ibu untuk berdiri. Dan yang didampingi oleh Ayah Handa dan Ibu Dada Tercinta, Sang Raja dan Sang Ratu, Ananda Dimas yang istri gandeng untuk berdiri. Luar biasa, sudah bisa berbahagia, luar biasa ya. Dari bulan Agustus sampai sekarang bulan November, sudah ditunggu-tunggu untuk acara tasyakuran walimatul aurus. Dan selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk mengawali pemberian ucapan selamat dan doa restu. Kami mohonkan berbarengan yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Anwar Sunali MP dan Al-Mukarram Ustaz Bapak Juju Zubair berbarengan berdua. Ya, misalkan Pak Ustaz, Pak Sunali langsung menuju ke atas pelaminan memberikan ucapan selamat, mengawali pemberian ucapan selamat dan doa restu kepada kedua mempelai. Pak Ustaz sama Bapak Haji Sunali berbarengan berdua untuk memberikan ucapan selamat atau mengawali pemberian ucapan selamat dan doa restu kepada kedua mempelai. Dan sudah tidak naik ke pelaminan Bapak Ibu ya? Dibesarkan Mas Andri, tidak usah ke pelaminan, tidak perlu naik ke pelaminan. Untuk jarak jauh, salam memaste. Salam memaste, tidak ada cedeki-cedeki, tidak ada berpeluk-pelukan. Tidak ada berpeluk-pelukan, tidak ada bersentuh-sentuhan. Jadi misalkan di kantor dengan pemirnya ya keluarga bisa membantu bahwa lancar harus pemberian ucapan selamat dan doa restu kepada kedua mempelai. Silakan langsung dari mantu kepada rekan-rekan panitia dan keluarga langsung mengarahkan semua hadirin sekalian langsung menikmati dengan santap siang yang sudah disiapkan oleh keluarga. Hadirin sekalian berbahagia, acara resepsi pernikahan Ananda Aura Salimah dan Ananda Dimas Ardianto telah sampai di penghujung acara dan kami selaku pembawa acara mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan kedua mempelai Aura dan Dimas dalam mengurangi bahtera rumah tangga dapat mewujudkan keluarga ini cita-citakan, keluarga yang diindikan yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kami yang mengantar acara dari awal acara hingga akhir acara apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dukungan minta maaf yang seluas-luasnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.